Polres Batubara bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dan Polairut Tanjung Tiram yang dipimpin langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis turun langsung ke laut untuk memberikan bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan secara langsung kepada para nelayan tradisional yang sedang mencari ikan dan kerang. Sebanyak 70 paket sembako disalurkan kepada nelayan, di mana 50 paket telah dibagikan sehari sebelumnya kepada para nelayan tradisional di sepanjang perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Kapolres Batubara bersama dengan TNI Angkatan Laut melakukan bakti sosial karena ingin membantu meringankan beban para nelayan yang perekonomiannya terganggu akibat penyebaran COVID-19. Diharapkan bantuan paket sembako yang diberikan dapat meringankan beban ekonomi mereka. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV.